Yo, what's up bro? Selamat datang di Murdi Roblox. Bertemu lagi dengan ku Murdi di sini. Dan kali ini ku akan gacha di Paman Zolas yang baik hati ini. Mudah-mudahan dia untuk kali ini ya dia baik. Semoga aja ku mendapatkan buah yang belum ku dapetin. Lihat kan buah di RS ku hilang. Blizzard ku belum dapat. Apakah kita akan mendapatkan buah Blizzard untuk kali ini di video kali ini? Ya, mudah-mudahan Paman Zolas baik untuk kali ini. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke gachanya. Let's go, bro. Okay, let's go. Ya, kali ini kita akan menggunakan teori kita pertama di video kali ini karena ku kangen sama Paman Zolas memberikan ku buah mythical fruit atau buah legendary. Jadi langsung aja ke teori pertama kita dari Metal Bot. Bang, coba pakai teoriku / Azolas makan bakwan. Gue dapat Buddha, siapa tahu dapat Leo atau Blizzard ya / Azolas makan bakwan. Apakah benar akan mendapatkan buah leopard ataupun buah Blizzard? Semoga kata Metal Bot. Langsung aja, please Paman Azolas, please. Aku buah legendary, please. Butuh buah legendary ataupun buah mythical di akun kedua aku ini. Let's go. Baiklah. Buah acak. Kita akan dapat apa, teman-teman? Oke, kita korbankan uang kita yaitu 181 sih. Let's go. What the? Yo, bro, permulaan sangat membagongkan sekali. Please, buah bom dong. Ya, server baru di akun yang baru, tapi buah bomku kenapa masih ada di sini? Dan sekarang langsung aja Paman Zolas, mudah-mudahan kalau dikasih buah bom seperti itu lagi. Itu persis banget tuh itu buah bomku tadi. Kita akan menggunakan teori kita yang kedua dari ini, ku nggak tahu namanya siapa, nggak mau juga salah sebut. Jadi kita akan menggunakan teori dia. Bang, coba teoriku / Ryoiki, Tinkai, aku dapat Leo dan Mammoth. Astaga, Leo dan Mammoth dong. Leo dan Mammoth, Leo ku belum punya. Kita lihat dulu. Ya leopard ku belum punya dan Leo ya astaga, Mammoth udah punya sih. Jadi langsung aja kita akan gunakan teori dari tanpa, bukan tanpa nama tapi susah banget namanya. Nah, ini dia / Ryoiki Tinkai, gua tahu artinya. Jadi langsung aja, mudah-mudahan artinya nggak nyeleweng, nggak aneh-aneh gitu. Oke, langsung aja please Paman Zolas, please. Oke, buah acak please Paman Zolas, kata dia dapat leopard dan Mammoth. Please Paman Zolas, yang ku pertama tuh dapat buah bom di server ini juga. Beli. What the heck, bro? Kenapa selalu buah potong dia awal-awal video, please? Apakah nanti di akhir-akhir video kita mendapatkan buah legendari? Karena dua teori sebelumnya, 1 dan 2, dapat buah ampas. Mudah-mudahan sekarang Paman Zolas baik dengan kita. Karena kita akan menggunakan teori yang pasti dapat buah mythical dari Ayu Muhyiddin. Bang, coba teori gue 5 kali putaran kafe tapi tidak searah jarum jam. Lalu tolak Zolas sebanyak 5 kali aku dapat venom. Ini teorinya banyak banget, tapi nggak apa-apa. Kita akan lakukan untuk teori ini. Let's go, bro. Komen di kolom komentar teori kalian untuk mendapatkan buah legendari atau buah mythical. Let's go. Teorinya, jadi kita akan putarin kafenya untuk 5 kali. Ya, ini kayaknya memakan waktu yang lumayan lama. Jadi nggak apa-apa. Langsung aja kita akan menggunakan real time, teman-teman. Ini tidak searah jarum jam. Oke, ini 5 kali dong. Di video sebelumnya dapat portal mutar 3 kali. Apakah kita akan mendapatkan Kitsune Putin T-Rex yang memutarkan kafe sebanyak 5 kali? Baru 1 kali. Kita akan menggunakan waktu real time. Oke, biar durasi video lumayan panjang. Ya nggak sih, jadi banyakin buat teori-teori gini ya, Kak. Baru 2. Ini masih panjang banget. Masih panjang banget. Astaga, baru 2,5. 3 pun 3. Nah, kalau 3 kita dapat portal. Apakah 5 kali pastilah buah legendary ataupun buah gini nggak sih? Buah apa sih? Ya bertiga kan? Buah mythical. Oke, 3. Dan sekarang keempat. Lagi 1 kali. Oke, lagi 1 kali. Please Paman Zolas, ini udah real time. Tanganku udah capek. Hey, let's go. Lagi dikit aja. Oke, tolak 5 kali lagi dong. Nah, sekarang. Oke, kita akan tolak Paman Zolas 5 kali. Oke. Oke, kita tolak. 1 2 3 4 5. Oke, ya bro, ada penonton 1 teror. Let's go langsung aja. Teori kita muterin kafe 5 kali, tolak Paman Zolas sebanyak ya 5 kali. Oke, benar banget. Baiklah, wacak beli. Ya dapat Pionic Slide lagi. Parah banget. Astaga, bro, kita kasih dia aja. Gak mungkin dia tuh udah V-Force. Jadi gak mungkin dia membutuhkan buah Falcon seperti ini. Oke, itu teori yang keempat. Ini teori yang keempat. Karena sebelumnya teori 1, 2, 3 itu tampak ampas semua. Sumpah, teorinya susah banget mutarin kafe 5 kali. Apakah kita mutarin kafe dan menolak Paman Zolas? Karena itu Paman Zolas yang gak memberikan buah kita mythical ataupun legendary. Tapi gak apa-apa. Langsung aja kita akan gunakan akun utama untuk gacha menggunakan teori dari R7 Irfan. Bang, coba pakai teori What Your Country Is This. Gue dapat DOS 2 kali, let's go. Dapat DOS 2 kali, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan benar. Gak kayak tadi, muter 5 kali. Tolak Paman Zolas 5 kali. Dapat buah, ya, buah song. Ini dia, What You Can Do Is This. Mudah-mudahan mendapatkan buah mythical. Atau, ya, legendary. Please lah, ini cuaranya udah cerah banget.
Paman Zolas pun tersenyum dengan manis misalnya. Please, 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 langsung aja. Let's go. Baiklah, jangan Falcon lagi, please. Wacak, beli. Hey, bro, yo. Buah terbaik di abad ini. Let's go, buah terbaik di abad ini. Please lah, buah paku dong. Ini kaca kita keempat, gak dapat apa-apa, adik-adik. No. Semoga harimu Senin terus, R7. Cukup, cukup ya, Paman Zolas. Please lah, Paman Zolas. Please, kasih aku buah legendari dan buah mitikal. Ya, keempat teoriku sebelumnya gak dapat buah legendari apa-apa. Ya, apalagi mitikal. Sedih banget, tapi sekarang. Ya, sekarang kita akan menggunakan teori kita yang kelima dari Kurniawan Padilla. Bang, coba One Piece is real. Gue dapat portal Blizzard dan Quake. Ya, ini dia One Piece is real. Please, Paman Zolas. Please, Paman Zolas. Please. Baiklah. Buah cat. Beli, bro. What the... Ya, 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 yes sir, yes sir. Buah pengalang dong. One Piece itu real, tapi kenapa buah mitikal aku nggak real adik-adik? No. Jahat banget, oke, tadi tuh dapat nggak dapat apa-apa. Yo, bro, ini rusuh banget lo sumpah. Paman Zolas kayaknya ya pilih kasih dengan kita. Kenapa dari tadi tuh dia pelit banget, ya kan? Ya, kita akan menggunakan teori dari Mobile Legend. Ya, anak Mobile Legend. Bang, coba pakai teoriku. Slash S Zolas sayang siapa? Aku dapat Buddha dan Portal dan Mamut. Yeay. Yo bro, itu keren-keren semua buahnya. Langsung aja kita akan gunakan teori dari anak Mobile Legend, oke? Okay? Kemarin bapakku Garena, bapakku Monton, sekarang Mobile Legend. Apakah kita mendapatkan buah yang sama legendari? Oke, okay, ini dia anak dari Mobile Legend slash Ezreal sayang siapa? Yang penting, ya, bukan yang penting sih, tapi gak mungkin dia sayang aku, ya kan? Kalau ya sayang kan masih dikasih buah mitikal, ya kan? Sekarang pun, ya, kalau dia mengasih buah mitikal, kita akan sayang Paman Zolas dengan baik hati. Let's go, beli! Ya, tertaruh sayang, oke? Okay? Sampai ngebul nih kepala, sampai ngebul, astaga bro! Ini ke-6 asap juga. Kenapa jahat banget Paman Zolas? Sekarang teori kita yang nomor 7 teman-teman. Yo, by the way, ini cool-cool banget. Ya, let's go bro. Kacamata suannya ini bagus banget. Kita akan menggunakan teori dari ya, itu badut. Slash A Zolas ganteng gue dapet DOS. E-nya nggak disispasi. Let's go bro. Dia tuh dapet DOS. Mudah-mudahan aku dapet DOS juga. Karena ya sekarang kalian pasti tahu ku ya pakai buah Blizzard. Karena buah DOSku sebelumnya dapat dari gacaku ya. Aku trade pakai Blizzard. Itu kayaknya loss tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan sekarang kita akan mendapatkan buah DOS teman-teman. Jadi kita akan gunakan teori dari dulu. Let's go bro Paman Zolas. Mohon maaf harga harus isi spasi dong. Ya gak sih, let's go Paman Zolas. Please Paman Zolas, seharusnya ini gak isi spasi. Tapi kamu gak mengizinkan. Jadi let's go. Buah cat. Kita akan buat ya dapat buah apa teman-teman. Langsung aja beli. Hey yo bro. Ya, apakah spasi itu berpengaruh karena aku dapat bom di sini? Di mana buah DOSku? No, bro, ini ke-7 loh. Sekarang waktunya teori kita yang nomor 8, teman-teman. 1-7 nih, Paman Zolas ini punya dendam pribadi atau dia memang pelit kepadaku? Tapi apakah sekarang kita akan mendapatkan buah mitikal ataupun legendari? Kita akan gunakan teori dari Oreo. Beli pakai teoriku. Slash bapakku Roblox, aku dapat sound sama Buddha. Nah, ini dia slash bapakku Roblox. Apakah sebelumnya ada anak Muntun juga sekarang bapakku Roblox? Aku lebih dipercayai Paman Zolas untuk mendapatkan buah mitikal ya. Leopard, please lah. Baiklah. Wajak. Yo bro. Ini teori kita yang ke-8 dong. Buah pangsir. Ah kok gitu banget sih Zolas. Kita akan gacha yang nomor 9. Oke ini 9, 10. Itu 1-8 tadi. Astaga. Dapat buahnya jelek semua loh. Buah sampah semua. Ya gak sih Paman Zolas? Apakah kamu baik-baik saja Paman Zolas? Mengapa kamu begitu denganku Paman Zolas? Teori kita yang nomor 9. Kita akan menggunakan teori dari Car. Bang pakai cara gue selesai admin troll, admin Uzot yang kasih tahu. Let's go. Emang benar sih admin Uzot yang kasih tahu kalau ini akan berhasil mendapatkan buah legendari ataupun buah mitikal? Ya nggak sih Paman Zolas? Temanmu yang kasih tahu loh, ya nggak sih? Ya, ini dia slash admin troll ya. Let's go Paman Zolas. Ini King Uzot yang kasih tahu. Please lah. Masa sih kamu itu dibohongi sama King Uzot? Astaga, please lah Paman Zolas. Please lah, please lah. Buah cak belah, please. Ini legendari. Kalau nggak, videoku akan hancur. Beli. Beli apa-apa? Buah potong lagi. No, Paman Zolas sehat banget. Tuh, Paman Zolas dari 9 gacaku. Dapat buah potong. Tinggal satu gacha lagi. Apa kita mendapatkan buah mitikal legendari? Kita akan menggunakan teori dari Rings Edit. Bang, sebagai teoriku, slash admin spring, ku dapat spirit. Sebelumnya, kita menginginkan mitikal, karci dikasih buah sampah terus. Apakah sekarang kita akan menginginkan buah spring? Akan dikasihkan buah mitikal? Spirit! Yo, ini dia slash admin spring, tapi udah dikasih buah flame. Lanjut aja, kita akan menggunakan teori kita ini. Kita akan kasih tahu mereka. Itu ninja, siapa namanya? Let's go. Baiklah, ini let's go Paman Zolas, please lah. Ini buah mitikal, please Paman Zolas. Wajak, beli buah mitikal lah. Ya, 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 ya. Ya, ini buah apaan? Buah putar dong. What? Bagusan yang dikasih buah flame. Astaga, ini Paman Zolasnya ya.
Untuk kali ini teman-teman, maaf videoku hancur itu gara-gara Paman Zeolus bukan karena aku. Karena dia tuh nggak ngasih buah mythical ataupun legendary. Jadi gak apa-apa teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf, Paman Zeolus mengecewakan kita di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen di video ini teori kalian, biar aku kasih tahu kalian cara untuk mendapatkan buah mythical di Paman Zeolus menggunakan teori. Bye.